Jangan ambil dia punya sos. Kau. Kita ambil ikan dia je. Nampak ni memang tropik sesuai untuk budak berapa, 12 tahun ke atas ya. Untuk 12 tahun ke atas. Sedapnya. Lepas tu letak air. Kita basuh dia punya sos tu. Kan? Kita basuh dia punya sos tu. Aduh. Kan? Kita masuk dalam kari. Masuk dalam kari. Wow. Kita onkan dia. Sekarang kita potong tempe. You makan tempe ya? Tak. Masakan paling senang masak sardin. Tak, tak, yang ini bukannya sardin. Masak biasa. Yang ini adalah kari semalam, ada lagi. Dia punya puas sayang nak buang, sedap. So, saya puasa. Alhamdulillah, tanya. So, Pak Nil beli roti je lah. Buka, makan sardin. Kari sardin, tau tempe. Subhanallah, sedap ni. Yeah. Habibi ya Muhammad. Aku salam. Saya puasa juga. Bagus. Macam itulah follow-follow Pak Nil yang bagus. Follow Pak Nil. Buat follow lah sekali benda-benda yang elok. Kalau tak elok, jangan follow. Kan? Follow benda yang elok-elok je. Korang kalau free-free tu, tengoklah Paknya punya posting video TikTok yang baru. Tolonglah komen-komen kat situ. Tak minta apa pun, komen-komen je lah kat situ. Boleh tak? Tak pernah dengar kari sardin campur tempe. Cubalah, sedap. Sedap. Mesti sedap punya. You want to wash the pot? Yeah. Oh, you help me, thank you, Anna. Okay. Have you ordered? Yeah, sudah. Jadi ni. Yeah, what you had for lunch just now? Spaghetti. Spaghetti? Yeah. Wow. Where did you get the spaghetti from? Spaghetti. Pardon? Spaghetti. You grab. Yeah. Okay. Tempeh, tempeh. I want to put tempeh, tempeh. I want to put tempeh, tempeh. Oh, what's tempeh? What's tempeh? A tempeh, tempeh. Ada support brother. Thank you brother. Percaya lu brother. Buat apa hari ni? Hari ni nak masak tempeh. Tempe, tempe. Nampak ni minat betul tempe. Tak boleh nampak tempe tu rasa macam hilang arah. Tu dia. Macam mana potong setengah macam ni ke? Macam
air. Macam mana nak buat ni? Potong pendek kecil-kecil. Kecil-kecil lah ya. Kalau Pak Yang tak puasa, Pak Yang gigit je ni. Masuk je terus dalam mulut. Kalau Pak Yang tak puasa kan. Memang tempe ni. Kecuali aku. Kenyang makan tempe. Sedap kan tempe ni. Korang tak makan tempe eh? Tak tahu eh? Tempe apa? Tempe sedap lah guys. Dia luar biasa sedap dia. Sedap tau tempe you. Tahu tak apa? Potong nipis-nipis. Kalau goreng pun sedap. Macam iklan tadi. Goreng pun sedap. Goreng pun sedap. Tempe sambal goreng tambah kentang ikan bilis. Taklah. Yang ni nak masuk dalam kari. Taruh tambah dengan sardin. Pak ni rasa sekejap lagi Pak ni letak. Letak ni ni. Apa nama? Santan ni. Asak kau lah. Dia slow cooker tapi macam mana. Tak santan nak kualiti. Tengok macam mana sekejap lagi. Ya. Tengok macam mana sekejap lagi. Telio rasa Pak ni lagi lah. Puasa-puasa ni potong tempe. Kalau selalu Pak ni tak puasa, Pak ni potong tempe ni masuk mulut teruk. Sebab inilah benda yang Pak ni buat dari dulu. Kalau tempe tu memanglah mak Pak ni kadang-kadang bising. Sebab tak sempat masuk periuk. Pak ni dah ngap. Aku tu kata apa lagi yang tinggal. Kalau aku nak masak macam mana ni, macam mana ni. Tu sebab ni kalau aku pergi pasar, aku mesti beli tempe lebih. Aku tahu sebab anak aku ni, kalau menolong aku masak, dia potong, disuruhnya tu potong tempe, dia tak berhenti makan. Sambil dia potong, dia ngap. Sambil dia potong, dia ngap. Tu pasalnya. Aku kalau tempe ni memang jauhkan daripada si budak Aznil ni. Tempe nampak fresh. Memang tempe nampak fresh. Pak ni saya baru habis tengok podcast. Thank you. Boleh tak you all kalau tengok-tengok apa video Pak ni tu dekat TikTok, boleh tak tolong komen? Boleh tak tolong komen? Pergilah tengok. Janganlah tunggu Pak Nen live saja baru masuk. Video-video yang Pak Nen post tu, tolonglah komen. Boleh tak? What's that? Auto. Yeah, on the button side. Kuah masuk situ. Yeah. Tangan ni lah. Susah jari ni. Nak pakai lagi. Mana nak buat kerja lagi. Aduh. Susah. Okay. Sekarang ini, kita masukkan sardin. Tengok eh. Nak tengok. Ini sardin dah masuk. Kita masukkan tempe. Ini kuah ketam malam ni. Ini kari ketam ni. Kita pakai yang high.
Tunggu. Dia slow cooker. Lambatlah tu. Nak cepat masuk atas api je. Sedapnya. Ya, sedap.